Oke, assalamualaikum. Kali ini gue akan coba upgrade untuk kaca film dengan menggunakan 3M Crystalline CR20 60%. Ini udah mau sampai di Kalatin 3M Autofilm di daerah Cipondo. Nanti kita cek ya proses pemasangannya dan hasilnya seperti apa. Let's check it out di review. Ini langsung dimasukin sama kokohnya, udah fix langsung dipasang Crystalline CR20 60%. Ini kita langsung masuk ke workshopnya di Kalatin Autofilm. Ini gue dengan koko siapa nih kok? Arvin. Dengan Arvin. Nah ini kan banyak yang ragu nih kalau mau pasang 60% di depan. Nah gue, kalau gue sih udah yakin karena udah ngeliat review dan percayalah sama Crystalline. Yes. Jadi menurut lu gimana kok? Kalau pakai 60 itu gimana sih gitu? Sebenarnya pakai 60% itu di kaca depan itu lumayan gelap. Iya. Kita harus lihat juga kondisi mobilnya sama kondisi mata. Betul. Gimana cara ngeliat kondisi mobilnya? Lihat aja kaca depannya, ukuran kaca depannya gede ya. Oke. Semakin besar kaca kan otomatis cahaya semakin banyak. Oke, setuju. Kalau kacanya ukurannya kecil, contoh kayak Tagia atau sejenisnya, pakai 60% di depan pasti gelap karena cahaya masuk sedikit. Okay. Tapi kalau kayak Innova gini, Expander, Mobilio kan kaca depannya windshield-nya gede ya. Betul. Jadi setidaknya masih aman ya, dan memang kalau gue baca Crystalline ini memang khusus buat kaca depan gitu kan? Memang betul, dia memang didesain khusus untuk kaca depan karena dia itu dia ada teknologi night vision-nya. Oke. Makanya kenapa warnanya diambil dari warna coklat, itu sebenarnya warna dasarnya kuning. Oh baik. Gitu. Soalnya kan ini apa namanya? Gue pernah ngecek itu dulu Crystalline nggak ada yang 60%. Betul. Baru nongol. Sebenarnya Crystalline itu 60% udah ada dari dulu. Oke. Okay. Tapi baru resmi masuk Indonesia itu di tahun 2020. Jadi risetnya panjang ya. Betul. Oke. Disesuaikan juga dengan kebutuhan orang Indonesia. Iya. Oke, thank you kom. Langsung dibongkar nih sama dua teknisi. Ini kita cek dulu. Dia agak semul-semul lembayung gitu ya? Dia warnanya kecoklatan. Kalau dia terkena air dan cahaya, warnanya jadi merah-merah. Oh, ungu-ungu gitu ya? Oke. Makanya itu kayaknya salah satu yang bikin dia masih enak buat malam kali ya? Betul, itu diambil dari teknologi navigation ya, dari multi. Oke. Tapi gue tanya tempat-tempat yang lain, kagak ada yang jual CR20? Jarang? Gak ada yang nge-stop. Karena barangnya kan Iya. 60% lebih kurang laku kan. Iya, sebenarnya iya. Mereka gak mau nge-stop. Iya. Ini juga pasti habis. Rezeki gue dong berarti ya. Saya kan pas gue liat YouTube lo, wah cakep juga tuh pas HRV kan. Iya. Cakep juga nih kupang itu kan. Bikin dong. Resmi kartu garnya seperti ini, berbentuk inward cut, dan dia wajib
diaktifasi setelah pemasangan selesai. Ah, nanti yang aktifasi siapa? Wajib bapak sih, karena pakai email bapak. Oh gitu, oke okay, baik. Nanti di sini dimasukin di website. Mm-hmm. Nanti bapaknya buat akun di website resmi PM. Nanti ketika mau klaim tinggal login aja sih. Oh gitu. Gitu. Gak harus hari ini kan? Gak harus hari ini, okay. Tapi wajib di bulan ini. Oke okay, baik. Gitu. Nah ini ada kata kunci atau passwordnya. Ah ah ah. Gitu. Nanti emailnya email bapak. Nanti ketika mau klaim kayak bapak tinggal datang aja ke dealer resmi setiap dealer resmi Indonesia. Oke okay, baik. Gitu. Itu berlaku sama 5 tahun. Oke. Okay. Di sini ada poin-poinnya yang termasuk yeah. Poin garansi kayak lem korosi, tolak panas turun, sama warna memudar. Oke. Okay. Itu termasuk poin garansi. Di sini ada manualnya, berupa gambar. Jadi pasti lebih mudah di oke okay, baik. Sudah main kok Oke, ini hasil pemasangan dari 3M Crystalline CR20 60%. Ini gue jarak sekitar 1 meter dari mobil seperti ini. Gak kelihatan sama sekali. Kalau misalnya semakin jauh 2 meter, ya kayak gini nih hasilnya nih. Nah, kayak gitu. Kita coba dekatin lagi. Gak kelihatan ya, kayak gini ya. Dia memang warnanya gak hitam banget, tapi dia agak lembayung kalau misalnya kena cahaya. Nanti kita coba lihat dari dalam dulu deh kayak gimana. Ini komposisi di belakang samping kanan kiri masih 80% ya, masih pakai black sinju. Kita coba lihat dari dalam. Nah, ini dari dalam terang sekali seperti ini. Tuh. Bedain sama yang 80% dari black sinju. Ini 60%-nya kayak gini. Nanti kita coba hasil dari malam harinya dengan lampu beruji HID gua. Oke. Sampai ketemu.